once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Turun nih, ini base camp ya? Iya. Saya nggak tahu ini mau dibikin apa sih? Mau bikin villa. Villa yang punya? Yang punyanya Horizon. Oh, Hotel Horizon. Iya. Yang punya Hotel Horizon. Iya. Berarti ini bukan punya pemerintah ya? Bukan. Pun kalau atasnya punya desa. Oh, yang ininya puncak gunungnya iya. Punya desa. Iya. Batasnya ini nih. Batasnya apa? Pohon itu kesana ke atas. Iya. Itu punya desa. Oh, ini dijual dibeli oleh Horizon. Iya. Memang tadinya punya siapa? Tadinya yang punya saya aja belum lahir udah dijualin. Oh, begitu. Iya. Ya jadi nggak pernah tahu siapa yang ngejualnya. Belum tahu itu katanya rulah katanya. Oh, begitu. Iya. Jadi saya juga agak aneh juga ya. Maksudnya soalnya ini di YouTube itu di vlog-vlog itu nggak ada yang kayak gini. Iya. Apa ada jalur lain? Nggak ada. Katanya kata si ibu ada dua jalur. Emang dulu mah ada, bang. Sampai sekarang ada. Oh. Tapi jalurnya nggak kayak dulu gitu. Yang kayak gini nih jalurnya nih. Yang satu lagi. Iya. Lewat mana itu? Lewat pos 2 ini nih. Oh, pos 2 berarti ketemunya tetap yang tadi kan? Iya. Kesini juga. Iya. Oh, begitu. Berarti nanti kalau ini dibuat villa, harus lewat villa dong jalurnya. Iya. Hah? Mudah-mudahan aja nggak jadi, kemarin aja di demo sama warga. Oh, begitu ya. Jadi kalau kata warga sini tempat villa itu nggak boleh di atas gunung, soalnya tempat kayak gitulah. Nggak, artinya kan ini yang dikhawatirkan malah kan di sini kan seharusnya kan penghijauan ya, reboisasi buat nahan air supaya tidak terjadi longsor atau mungkin air di sekitar sini kering kan, kalau ini sudah banyak pohon-pohonnya kan jadi bisa menyimpan air. Iya. Oh, sekarang begitu. Aja kemarin aja di demo sama warga. Oh, gitu. Iya. Nggak boleh katanya bikin villa di sini. Takut ada yang kayak gitulah, tempat kayak gitu. Tapi izinnya kan mungkin
pasti melalui lurah atau kecamatan. Soalnya nggak izin ini nih. Oh, nggak izin langsung dibuat ya. Iya. Sampai mana ini yang punya horizon? Ini kuasanya ini 200 hektar lebih. Oh, punya beli itu, iya, punya horizon ke bawah. Nah, ada kemungkinan nanti kalau masuk akses ini ya nggak tahu nih, kayak ke Gunung Kencana kan kita masuk perkebunan dulu tuh, yeah, itu bayar. Jadi dua kali bayar, padahal tujuannya ke Gunung Kencana gitu loh. Tapi ini sayang ya sebenarnya, apa ya, menurut saya itu view-nya keren banget, bagus, tingginya nggak seberapa tapi menantang adrenalin. Iya, Bang. Bagus ya, ini sayang banget ya kenapa nggak dikelola dengan baik gitu kan. Sampai jalur ini, jalur yang menuju ke puncak apa namanya Gunung Batu ini mau dibuat villa di sini, maksudnya aneh juga gitu loh. Atau nggak ada alternatif jalur lain? Hanya ini yang aman. Iya, yang aman ini. Oh iya, Akang penduduk sini asli. Saya penduduk orang sini asli. Akang sehari-hari profesinya sebagai apa? Biasanya kalau dulu saya ikut jaga, sekarang nggak jaga gitu. Soalnya ribet sekarang mah. Ribetnya kenapa? Nah, misalnya ada yang celaka, nggak tanggung jawab sama ini. Makanya gini kan, agak aneh juga, tapi saya tetap aja bayar kan, harus ya, karena masuk wilayah kan. Seharusnya kan ada tiket itu kan 30.000 tuh si Maxi. Seharusnya ada karcisnya gitu ya, loh. Tiket masuknya dulu, itu nggak ada. Ada, Bang. Dulu ada, pernah ya, ada. Iya, dari 2014 nyampe 2019 akhir. Kesini udah berantakan. Yang menyebabkan itu sampai manajemennya kacau balau apa yang menyebabkan? Yang Bahrison ini. Oh, begitu, karena yang punya wilayah yang akses ke puncak itu, yeah, gunung, maksudnya puncak Gunung Batu itu jalannya dibuat buat ini nih, buat villa, mau yeah, direncanakan buat villa. Oh, jadi kacau ya. Iya, kacau. Jadi tidak asli lagi ya? Tidak asli lagi gunung. Tidak asli maksudnya ya, treknya ya. Oh, seperti ini berarti ini udah masuk mobil juga ya? Iya. Oh, begitu. Mahasiswa aja pada kesini yang kemarin. Soalnya saya gini, saya kemarin dapat info yang waktu saya peresmian butik itu, Gunung Butik ya. Karena katanya sih pengelolaannya sudah kurang beres gitu, nggak tahu. Makanya saya penasaran kesini gitu loh. Kalau dulu mah saya ikut jaga, kalau sekarang ngapain? Bah, kemarin-kemarin aja yang cilaka ya, yang jatuh gitu. Kalau dulu mah langsung tanggung jawab. Cuman kesleo, ke botel. Sekarang mah nggak tanggung jawab. Walaupun bayar ya. Iya. Wah, itu berarti desa apa aja ya? Nggak tanggung jawab sekarang. Soalnya nggak ikut. Ya kalau menurut saya memang kalau nggak siap dengan manajemennya, kemudian tadi resiko ya ketika yeah, orang mendaki terus bayar kan biasanya ada asuransi tuh, yeah, ada tiket masuk kan, itu adalah selama mereka melakukan pendakian ada pengawasan gitu loh, yeah. Nah, itu tidak dilakukan ya ketika ada yang celaka apa ini, nggak ada yang mau tanggung jawab. Enggak, tapi kenapa dipungut itu? Nggak tahu itu masuknya udah ke bos katanya. Bosnya bos siapa? Harrison. Yang 30.000 itu? Iya. Itu kata siapa? Kata Harrison itu. Ini yang orang sini itu, yang si ibu yang jaga, itu cuma digaji, Bang. Oh, begitu. Pun kalau dulu mah nggak kayak gitu, cuma ada yang sleo, yang pingsan, tanggung jawab. Sebelum ini Harrison itu udah berapa lama tanah ini dimiliki Harrison? Udah lama sih. Ambil. Udah lama, mungkin awal tadi 2019 mulai dilirik ya, artinya yeah, mulai di ketahuan lah ramainya Gunung Batu ini. Oh, begitu ya, yeah, yeah. Berarti karena mereka Horizon merasa punya tanah gitu kan, akhirnya ada peluang bisnis gitu kan, jadi mau dibuatlah villa. Sementara jalurnya itu jalur pendakian, jadi tidak, artinya enggak ada, kalaupun ada dipaksakan kan ini kan? Kayak gitu. Begitu. Jadi dampak ke masyarakat sini gimana dampaknya? Dampaknya takut ada kelongsoran, Bang.
Terus yang jualan, yang jaga apa? Dampaknya kerusuhan lah. Terus terhadap mata dulu kan wisata pendakian Gunung Batu ini apa ya memberikan dampak positif ya mata pencaharian bagi masyarakat sekitar kan. Nah sekarang setelah pendakinya mungkin bukan hengkang lah artinya pelan-pelan mereka sudah tidak melirik Gunung Batu lagi karena treknya sudah mungkin tidak asli lagi gitu kan. Itu apa? Sekarang dampaknya kemahalan katanya. Oh 30.000. Iya kemahalan. Kalau dulu mah 15.000 itu parkir 5.000 masuk 10.000. Ya aneh juga tadi kan saya tanya gini. Bu tiket masuknya berapa? 30. Saya dapat info 20 gitu loh di depan gitu kan. Kok 30? Cuman nggak dikasih tiket ini kan? Ya saya artinya kan saya pancing gondo aja gitu kan karena ini kan kalau menurut saya sih kesalahan besar ya. Kesalahan besar artinya uangnya dipungut ya tapi mereka tidak berani tidak mau ngambil resiko tentang manajemen tadi misalkan mengawasi para pendaki ketika ada terjadi apa-apa bertanggung jawab ya kan. Betul nggak? Betul. Kalau dulu mah kecamatan aja bang satu desa ya satu lingkungan ini yang misalnya ada yang jatuh kayak dulu itu warga itu pada setuju itu. Iya, kenapa? Ini ada wangkas nih. Ya karena merasa mereka itu sudah dikasih peluang untuk pekerjaan, ya kan? Mau peduli, kan ada penghasilan juga kan? Jadi sekarang beda gitu ya. Wah ini kalau menurut saya ini udah nggak benar ini. Kalau benar seperti itu berarti ini fatal gitu kan? Ini pihak dari mungkin pemerintah desa. Yang lebih ke kecamatan mungkin dinas pariwisata atau apalah yang memang yang terkait harus benar-benar ini ngambil sikap ya. Jangan sampai gini loh ini wisata pendakian ini kan bukan wisata flat ya artinya jalur medan datar apa ini sangat berisiko kiri kanan saya tadi ujung benar-benar ya kalau orang yang nggak berpengalaman atau nggak punya nyali waduh udahlah serius kiri kanan kita tari. Makanya saya tadi kan ke anak-anak itu kan yang ya masukin kamu jangan ngevlog kalau lagi jalan kamu kalau diem nggak apa-apa tapi nyari tempat yang aman cari kiri kanan saya bilang gitu kan termasuk manfaatkan itu apa sih tali itu ini bahaya juga ya benar-benar bahaya Pak kok bisa ya ini saya aja sekarang jualan kalau Sabtu Minggu tadi kalau nggak hujan pagi saya jualan. Makanya ente kan berarti yang pernah ada di YouTube kan Medina Kamil itu kan ente yang jualan kan iya itu saya bilang saya kan suka agak kayak gitu kan nonton. Bukan ini ketika ada hal-hal yang agak janggal apa gitu ini kan dari Cisoro tuh itu kok gunung ini begini gitu kayak Kencana juga dulu begini pengelolaannya gitu sampai sekarang kan jadi ada dua tiket gitu kan itu juga nggak benar gitu kasihan kan para pendaki rata-rata anak-anak sekolah kalau dulu ada dua jalur itu memang beda satu desa ini beda-beda kampung lah kalau ini pos satu ini pos dua oh gitu ya, dari dulu itu yang tuanya pos satu sama sih bukanya buka jalurnya itu ya intinya sih bersama-sama lah dikelola gitu kan dulu, kan bisa kayak semacam membangkitkan mata pencaharian terus juga perekonomian juga masyarakat sekitar karena banyak para pendaki yang datang aja saya minta sumbangan kemarin ke pas kesini ke pos satu ke pos dua kalau pos dua mah sering bayar lah gitu. Kalau sekarang mah aduh kemarin aja habis mau rajaban aja selamatan bumi di sini ya mau ada acara warga sini nggak bolehin nggak dikasih uang aduh, ini benar-benar kalau menurut saya ya setidaknya harus diberikan masukan ya karena enggak gini kalau menurut saya kalau memang mau ekstrim tutup gitu loh jangan dibuka kemudian manajemennya nggak benar
tiketnya masuknya diambil 30.000, ini kalau menurut saya cukup besar ya. Kencana 20 butik, yang itu 20 Kuta 20, kenapa ini beda jadi 30, padahal resikonya tinggi. Iya. Ya kan? Hmm. Betul enggak? Nah, ini terus enggak ada tiketnya di situ. Enggak ada posnya ya, di perjalanan itu saya juga enggak tahu. Nah, itu harus dibenahi ke sini. Yang tahu persis bagaimana ini sedikit banyaknya mungkin tentang Gunung Batu ini ya. Ini mudah-mudahan menjadi, ini terutama yang nonton YouTube ini, saya kira para mungkin pegiat alam atau mungkin para pemangku, istilahnya pemangku inilah, pemangku ini ya, jabatan yang memang yang terkait dengan pariwisata pendakian, misalkan mulai dari pemerintah desa, camat, dan sampai ke tingkat yang lebih tinggi, ini harus benar-benar dimanage dengan baik. Saya kira ini sangat beresiko ya, gunung apa, Gunung Batu ini ya. Tadi saya coba, bukan kata orang, tadi saya coba ya, ini luar biasa. Kalau ya mungkin beda anak muda dengan orang tua gitu loh, tapi menurut saya memang ini apa ya, cukup beresiko ya, harus benar-benar ada pemandunya ya, ada yang mengawasi. Oke, kita duduk sini aja. Ini apa, view-nya keren banget ya. Ya, demikian tadi ya. Saya mungkin interview atau wawancara satu narasumber itu Kang Junaidi, warga sekitar Gunung Batu yang memang tadi sedikit banyaknya sudah ngasih masukan ya, yang berkaitan dengan manajemen atau pengelolaan daripada wisata pendakian Gunung Batu ini yang memang harus serius segera disikapi oleh instansi terkait siapapun ya, karena ini tiketnya diambil ya, kemudian tapi tidak di uang untuk pendakiannya diambil, tiket masuknya, tapi tidak ada bukti ya, kita hanya nyatet aja di situ. Oke, terima kasih, semoga konten video ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan di subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu lagi di konten video berikutnya.